lagi menikmati segala Starbucks green tea sambil menanti Gojek yang lagi memesak. Itu Gojek apa Grab sama aja, yang penting ijo-ijo. Ya, terus kita melihat Mbak-mbak itu lagi bikinin kopi kayaknya sih. Lagi apa sih namanya itu, mixer kah, blender kah, lagi merebus-rebus ya, meratakan butiran kopi yang sangat terpanas. Dengan sesuatu campuran yang sangat bervariasi untuk menghasilkan kopi yang sangat nikmat. Oke, di sini saya mencoba menu yang warna hijau nih, namanya green tea, terus dilapisi oleh karamel. Untuk harga ini sekitar 53.000 teman-teman ya. Terus ditambah lagi serbuk putih dan karamel itu nambah 6.000. Terus ditambah lagi pajak, pokoknya totalnya itu 60.000 lah. 60.000. Waduh, dengan segelas kopi ini saya sudah merasa seperti orang Amerika. Karena Starbucks ini berasal dari kopi Amerika. Perusahaan Amerika ya, sepertinya seperti itu. Kurang maafnya, lebih baik dimaafkan. Ya, terus kita di sana melihat ada roti-roti yang terpampang di instalasi kaca, teman-teman ya. Kita bisa melihat situ ada jual jamu sepertinya. Ternyata Starbucks ini berinovasi menjual jamu ya. Padahal jamu ini asli Indonesia. Apakah itu jamu asal Amerika? Oh, ini Mbak pakai baju hitam sedang berjalan kaki dengan lemah lembutnya, melihat melingguk-melingguk. Aduh, itu masih lagi berpikir keras untuk membuat menghidangkan sebuah kopi, teman-teman ya. Oke, kita lanjut kan dengan mengisi suatu acara nih. Ini sepi banget ya, ini mungkin karena corona ya, jadi sepi ya. Ini aku nih udah jaga jarak, udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer, udah pakai baju, udah pakai kacamata, biar kayak anak Jakarta Selatan. Aduh, capek juga nih, gak diminum-minum, ini hanya terlihat saja nih, dipampang di kameramen ini. Oh iya, kan kita sudah menunggu beberapa menit nih, tak ada yang lewat. Oh, di sebelah kiri itu sepertinya ada Grab yang memesan dengan menggunakan headset warna putihnya tadi, temannya. Oke. Aku bingung nih sama lambang logo atau logo dari Starbucks ini, kayak ratu, iya putratu, rambut panjang. Apakah mungkin ini kuntilanak di Amerika nih, kayak gini ya bentuknya ya. Kuntilanaknya bervariasi ya teman-teman. Apa putri duyung ya, aku bingung juga nih cewek siapa namanya. Star Mbak. Oh, berarti bintang Mbak, namanya Mbak Bintang ya. Oh iya, Starbuck. Kok mungkin filosofi dari nama Starbuck itu berasal dari situ ya, teman-teman. Oke lah, aku baru tahu nih kayaknya nih. Mungkin ya itu hanya pendapat saya saja, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke ntar lagi nih, mau hilang kopinya gelas ini, nih mau rubah jadi orang gagah naga. Sudah lama dilihat, akhirnya merasakan sedotannya. Sedotannya ini beda, teman-teman, ini kayak kertas gitu, kupikir bisa dimakan nih. Ternyata tidak tahu ya, tapi enak juga rasanya nih. Ambil rasa green tea dicampur dengan karamel foamnya. Aduh, susunya, aduh, nikmat sekali. Waduh, ini harus pelan-pelan minumnya nih. 60.000 cuy, harus pelan-pelan, harus mengalir melewati tenggorokan dengan terasa nikmatnya. Harus berjalan-berjalan, menggelitik-menggelitik melalui tenggorokan. Oke teman-teman, kita pandang-pandang dulu untuk hemat. Ternyata menggoda sekali ya. Kita langsung
gosok-gosok dan menyerut serut diputar-putar serut. Serut membasahi tenggorokan kerongkongan dalam. Ini harganya 60.000, rugi nih. Mulu nih kita lihat nih, ini harganya nih, bisa baca ndak. Waduh, salah. Oh, terbalik. Oh, susah sekali saya tidak memperlihatkannya karena alhasil ntar kalian kaget dengan kenyataan ini. Starbucks coffee. Serut glegeg kata. Digocok-gocok kayak pop es. Sudah kayak pop es nih, pop es jambu biji kayaknya. Digocok. Tapi ini nikmatnya ya, meskipun sudah tidak ada es batu tapi rasanya masih manis-manis gimana gitu ya. Bukan manis si jembatan hancur ya. Oke, kita sedot lagi. Kata ini ini padahal mau pulang menambahkan. Oke, kita lanjut lagi untuk menjadi CCTV dari Starbucks. Kita lihat tuh masyarakat jalan mirip-mirip. Dia sudah meracik aja sepertinya. Boleh putar-putar di blender apa namanya itu, kagak tahu saya. Datang dia pelanggan Gojek, rata-rata ini banyak Gojek nih datang. Orang karena corona ya, orang pada pesan lewat online kali ya. Terus nih Gojek nih lagi pesan ini. Ini kayaknya pesan apa nih, saya tidak tahu juga. Oh, dikasih nomor undian berarti, nomor antrian. Oke, kita lihat-lihat lagi ini apa yang terjadi di ruangan ini. Ini ada lampu ini sangat eksotis sekali. Ini kayaknya lampu diimpor langsung dari tirai bambu ini. Tirai bambu dari Cina nih kayaknya. Terus di situ ada daftar menu di tembok belakang ya, teman-teman. Itu kalau nggak kelihatan bingung juga. Terus tapi ada tenang-tenang, di depan itu ada menu rekomendasi yang sangat mahal. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.